Lihat teman-teman, dari dekat teman-teman. Tambah sambal. Sambalnya juga sambal rakitan dari Bos Ompong. Sambalnya seperti ini nih. Sambal terasi, terasi udah asin, tambahin garam jadinya kayak upil. Kita lanjutin sekali lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan balik lagi ke gubuk sederhananya Mulia di Gana ya. Jadi di kesempatan kali ini melanjutkan cerita kemarin sempat ngambil kayu dan dimanfaatkan untuk ini broku. Apa namanya? Kita buat dapur. Persiapan musim duren tahun 2021. Ini udah alhamdulillah udah muncul kembang sedikit-sedikit. Dan ini si Jojo, dibantu Jojo masang rengnya. Itu ada bapak yang masang ya. Jadi lagi mau masang reng, si Belatu Nangka sibuk mau dimasakin lele yang sempat kita tangkap di kolam kemarin ya. Dan saya tidak sendiri, saya bersama pasukan Arsenal. Dan ada Jojo tadi ya di sana. Biarin aja lah, biar dia main aktif. Di sini Olik bawa ini nih, kerupuk. Brian apa, bawa apa Brian? Nasi. Brian bawa nasi nih. Jadi lele yang kemarin broku, ini baru sempat kita iniin ya. Jadi selesai bantu-bantu, kita mau masak jadi chef dadakan. Seperti apa hasilnya, pasti gosong kabeh. Jadi nggak usah lama-lama lagi, yuk kita ikutin. Oke bro, nih si Jojo tetap aktif ya di situ ya. Jadi di sini udah ada pasukan asgap nih. Di sini ada udah disiapin tungku barbar, ulekan, apa itu dek? Jengkol. Banyak nggak? Itu. Bagus itu untuk lalap. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Ini udah ada ininya ya. Apa? Geni. Geni. Api. Udah sama aja lah. Lek. Dan di sini ada ini si kenceng barbar. Rasanya pahit banget. Ini requestan dari Batu Nangka nih. Woi, di sini ada Bos Ompong nih. Bos. Si Bos. Kurang lah Bos. Banyakin Bos. Itunya mana deh, usap-usap deh. Nah, ini Roikonnya nih. Nah, kita yang mau nak. Ini mau nyambel terasi ya. Buat teman-teman pasti, khususnya mama yang sering masak di dapur, pasti tahu terasi nih, terasi legend. Legend. Ya legend lah, udah apa ambulah. Ini terasi belum gede. Ini ya udah gak sabar, dibumbuin aja belum nih, Royko aja dah. Potongin cabe. Ini dibakar gak ini? Ya dibakar dulu, nanti kita sambal mentah. Jadi di sini pakai kok mungkin pakai Royko ya? Kenapa? Mariko. Udah gak apa-apa lah. Ininya ikan, ininya tapi ini ya, oh kameramen digangguin sama Jojo. Kameramen ketawa-ketawa dah. Dicandain Jojo. Dulu nanti kena mata lo. Nih kompornya setel dulu biar agak gede. Ada siapa di belakang? Ada Kang Ija ini. Ada. Kita bumbu dulu. Ini siapa ini? Hah? Anis. Royko dicolek dijilat. Rasanya kayak apa? Hah? Hah? Sedap. Rasanya mantap.
Ini cabenya semuanya. Ya udah biar mantap lah. Jadi sempat waktu itu kita begini juga apa? Apanya? Ini dimasukin. Nanti. Jangan dulu. Nih jadi chef barbar dadakan, chef dadakan ya. Itu belum sunat. Kenapa emang kalau belum sunat? Gak boleh. Kenapa nggak boleh? Sama aja. Jadi kita sambil nunggu mendidih, kita lihat dulu nih persiapan sambel. Sambelnya mantap amat tuh. Ini lagi sibuk kewer-kewer aja. Nanti mundur dulu, mundur. Dan nanti kita lanjutkan kegiatan itu tuh, bantuin bapak lagi. Bapak kasihan tuh nggak ada yang bantuin tuh. Tapi kalau ngereng tinggal maku-maku aja ya. Tadi sempat bantuin dari ngoper-ngoperin rengnya. Jadi itu membuat apa ya, dapur untuk singgah sana santai-santai tamu nanti untuk persiapan musim durian tahun ini ya. Jangan. Udah diem aja, udah makan aja. Kamu nyari daun tak kalau enggak? Daun pisang untuk makan. Oke teman-teman, kita jeda dulu sambil nunggu mendidih. Kita lanjutkan nanti goreng. Garamnya kira-kira bos. Terasi dibakar dulu. Ya kita lanjutin nanti teman-teman. Oke teman-teman, dan ini minyaknya udah panas ya, udah mendidih menggolak gitu. Dan ini bumbu dibantu sama bos Ompong. Jangan pegang-pegang, udah kamu diam aja. Nanti ini mencelat-mencelat ini. Dan kita nggak usah lama-lama lagi, kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini terasinya nih udah mantap nih bos. Udah bos ya ya. Terasi udah ini. Olik ngambil ini apa namanya deh? Daun. Mana bisa? Mana tadi? Oh di rinjing sana, di rinjing. Apa? Yang gak sebarbar yang udah-udah, karena ini di Jeddah ya, apa ngambil ikannya sorean, dan ini keesokan harinya bro. Dan kebetulan ini ada keluarga ngaco nih main-main sini nih ke kebon. Kosong. Oh tidak, ini dibelakin. Bentar Jojo di asuh sama Iyain. Anteng di sana. Sama Niam udah gak mau diem dia. Kenapa deh? Hah? Nah, ditambahin terasi. Urung alus dia kamat. Gapah ya nyambelnya ya. Kita tulis. Kita gitu kan pakai ini gitu kan, yang panjang kan. Kita apa nih buat ini? Olik. Hah? Olik. Kreatif juga orang ini. Memang chef dadakan ini ada aja. Ini idenya Olik ini. Dia juga ya. Oh,
Nah, kita lihat sambal dari dekat, teman-teman. Udah. Terasinya gosong. Dah. Pasti rasanya biasa di luar, sedap dah. Jadi, kita tunggu sampai ini mateng dan ini jadi ya. Ini udah mau jadi nih. Dan si Olik nyiapin daun, nanti kita makan bareng-bareng. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus, teman-teman. Oke, teman-teman, ini misi penggorengan pertama. Jadinya seperti ini nih, nggak karuan. Jadi dagingnya pada pecah gitu ya. Nggak tenang, kayak itulah, kayak gitu. Sambilan lah kalau loncat-loncat gawainya. Karena ini sempet ngejedah ya, habis dipanen. Dibersihin langsung dikulkasin, jadi pas digoreng begini nih hancur. Tapi untuk rasa enggak lah, tetap asedap. Lihat ya, teman-teman dari dekat, teman-teman. Tambah sambal. Sambalnya juga sambal rakitan dari Bos Ompong. Sambalnya seperti ini nih. Sambal terasi. Terasi udah asin, tambahin garam, jadinya kayak upil. Kita lanjutin sekali lagi. Ledak, untung nggak ada niam nih. Kalau ada niam bahaya itu. Udah jangan dekat-dekat lah, sini main-main, jauh-jauh. Ntar kalau udah habis kesini ya. Udah habis. Kalau udah mateng nggak turun, mas udah habis. Ini sekali goreng lagi dan kita makan bareng-bareng. Tuh bapak udah nggak ada yang bantuin tuh. Nanti kita pasang genteng bareng-bareng sana ya. Oke. Karena ini setengah hari. Kita ngisi perut dulu. Ya, tunggu lanjutkan broku. Oke, teman-teman, ini hasil goreng kedua ya. Hasilnya nggak hancur dan rupanya sebab karena digoreng pertama hancur tadi karena nggak mau sabar sayangnya. Dibolak-balik aja jadi hancur dia. Tapi terlihat lucu lah, garing. Kriuk-kriuk. Apa itu, Dek? Air. Oh, dan itu air. Tuh daun udah disiapin. Jadi langsung kita makan bareng-bareng lah. Awas bocah-bocah jangan main sini ya. Kan aja mainnya di rumah sana, pulang. Sekarang nih. Kita bakar ini dulu. Daun. Oke, tumpuk itu deh, tuh di talas itu. Ada sini. Yo, bawa sini, bawa sini, bawa sini. Nih sambal apa ini nih? Gila. Nih teman-teman. Oh, ya. Ini kita siapin nasinya. Kita langsung tabur aja lah. Ini karena takut. Penyanyian sedikit aja. Dikit aja. Siapa yang mau ngasih niam? Iya, niam sebelah sana, dikit mah. Nih kita makan bareng-bareng aja udah. Kaki jangan masuk arena. Nih takut abis. Lihat, geng. Nih teman-teman bisa
Campur aja dah. Sambelnya tengah ya? Sambel tengah. Dah. Sini ya. Duduknya di belakang ya. Ya. Dan udah pada cuci tangan dulu. Nah, Kang Uy juga semuanya udah duduk makan seadanya. Yuk, Niam, udah cuci tangan dulu. Tureire. Duduk situ, Rei, samaan semua. Dapat apa sesuap lah, enggak apa-apa. Ih. Kamu yang minta, kamu yang enggak mau kayak mananya? Dah, nih disangkutin di pohon pisang aja dah. Mantap. Iya. Sampah. Cuci tangan dulu, yang belum cuci tangan, cuci tangan dulu. Tangan. Tangan masih mainan. Jangan lupa. Nih, cuci tangan dulu. Nah, bos sompong samping Yai, mundur dikit. Nah. Diam, gue basahkan bangun, Ma. Niam. Mau makan, Niam. Sini Kang suapin. Kang suapin. Sini Niam, sini. Ya udah nanti enggak jadi beli. Awas, Re. Jangan di situ. Sini dekat Olik. Am. Sini Kang Wan. Nah, wes. Tuh situ tuh. Sini Niam. Sini Niam. Dan nanti enggak jadi beli permen lah. Cuci tangannya. Ya biar kelihat semua tuh udah seadanya, dapat sesuap, dapat sepotong dah. Kurang nasinya itu. Kurang sambal itu. Diam, jangan kepet-kepet. Dah. Suruh makan, geng, dan nungguin. Sini, Am. Sini. Jadi ini duduk sama Kang Yai geser kata ayai geser sama Yai. Kunisa mundur. Kunisa samping situ, samping Olik. Sini. Mantap. Oke. Enggak ada bismillah. Bismillah. Udah mati ya, dalam hati ya. Udah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ini Am lagi ngalem, teman-teman. Garimu ya. Hah? Pedas. Mantap lah. Tinggalan jauh. Siapanya ketinggalan satu. Nun, kenapa nggak nyusul? Nah, kamu yang nggak ada. Ya teman-teman, ada pasukan Asedap, salah satunya adanya Opan, nama Opan yang gak ikut. Nyusul sini, nyusul. Masih ada nih daunnya. Ambil sendiri, Am. Ya. Thank you.
ini kerasa enak apa kerasa pada lapar ya? Enggak ada suaranya. Hah? Lapar. Ada yang lapar, ada yang ngeli. Bos, hungry. Ya? Mantap. Takon apa juga mantap. Masa makan lelenya doang sih. Kok kalah Kang Goy? Minum ya. Kang Goy kalah pedes katanya. Ini dong ikannya. Ya makanin lelenya doang. Nampak amat? Bos. Lelen entengnya. Anu ni. Saya ni saya diambil. Samaan potongan. Mantap. Keren kalah. Dasarnya udah habis juga. Senang itu alhamdulillah. Gimana Bos Ompong rasanya? Bos Ompong rasanya enak, mantap, lapar. Campur aduk ya, campur aduk, tapi memang benar-benar di sini bukan dilihat dari apa hidangannya sama istimewanya ya, tapi kebersamaannya. Benar nggak Bos? Iya. Iya aja Bos mau. Ya udah. Habisin Nyai. Tapi memang bener kerasa. Rasanya kenapa? Habis kerja makan rame-rame begini, Bu, luar biasa. Ini Kang Uy ngalah, Kang Uy kalah. Merah-merah itu. Dadah. Intrat. Luar biasa. Kagulan tengah. Kenyang. Minum. Ambil lagi enggak? Ambil lagi enggak? Enggak ini adik dong. Udah. Termuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai juga teman-teman. Habisnya hidangan kita, udah anak-anak udah pada bubar lagi tuh, lagi pada ngunjalin genteng, mau masang genteng. Nanti kita lanjutin lagi bantu-bantu bapak. Karena ini kejedahnya kelamaan, masak terus makan. Ya mau kayak mana ya? Karena bisanya ini sama hidangan cuman ini ya udahlah, syukurin aja. Jadi selesai juga cerita kita teman-teman di isi video ini, melanjutkan penangkapan. Dan ini proses masaknya ya, jadi biarpun apa adanya, mudah-mudahan tetap indah karena kebersamaannya ya. Oke, sekian dulu untuk rasanya. Belum minta komentarnya, udah keburu bubar nih anak-anak. Sisa satu, coba suaranya kayak mana, rasanya kayak mana. Sedap.
Masih ada suara tapi teman-teman. Jadi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.